Fadel Bajideh, pacar Loli anak Nikita Mirzani bisa merasakan udara luar. Ia bebas dari penjara. Fadel Bajideh bersama dua saudaranya Takni Bintang dan Martin resmi dibebaskan atas kasus pengeroyokan terhadap anggota Babinsa Polda Alex Edison. Fadel Bajideh dan teman-temannya mengajukan restorative justice. Bintang mengucapkan permohonan maaf atas peristiwa pengeroyokan tersebut. Fadel, Bintang, dan Martin kapok telah mengeroyok anggota TNI dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Fadel berpesan kepada masyarakat agar menahan emosi ketika mendapat masalah di ruang publik agar tak berakhir seperti mereka. Sementara itu, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi menuturkan, perkara pengeroyokan itu telah selesai secara restoratife. Sedangkan, Alex Edison menerima permintaan maaf tiga tersangka, Fadel Bajideh, Bintang, dan Martin. Alex membeberkan alasan dirinya memaafkan ketiga tersangka, yakni karena rasa kemanusiaan. Alex berujar bahwa tak ada persyaratan yang dibebankan kepada tiga tersangka. Diberitakan sebelumnya, pacar Loli anak Nikita Mirzani, Fadel Bajideh bersama dua pelaku lainnya, dibekuk polisi, usai terlibat pengeroyokan terhadap anggota TNI di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dan Pak, alasannya apa Pak? Akhirnya memilih untuk memaafkan dari pendana ya, itu karena rasa kemanusiaan, saya serahkan kepada diri saya sendiri untuk memaafkan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Artinya udah gak keberatan ya Pak? Saya tidak keberatan. Pak, clear. Diberikan dalam perjanjian elektronik. Tidak ada syarat-syarat, pokoknya semua sudah saya maafkan. Itu aja. Terima kasih. Nih, kalau buat yang ketiganya nih, tersangka, kapok gak sih kayak gini gitu? Maksudnya dengan emosional di jalan gitu, kapok gak? Kapok banget, kapok. Jadi buat gue dan saya pengen pesan kepada kalian semua, kalau yang punya emosi tinggi, lain kali dijaga aja emosinya, ditahan aja emosinya, nanti bisa kayak kita bertiga. Iya, jadi itu, direda emosi. Direda aja emosinya. Iya. Ya contohnya kayak kita ini nanti, kalau misalkan gak bisa kontrol emosi, jadinya jadi kayak kita gini. Kayak gitu. Cukup. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih, Bang. Dulu. Gitu dong. Yuk. Nama siapa? Eh, namanya tuh. Eh, Bapak, kita lihat kemarin.